Ngeri-ngeri sedap, kini giliran novel Bang Mukmin yang skakmat Amin Rais, ditulis oleh Ferry Padli di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Jika ada pepatah mengatakan siapa yang menabur dia yang menuai, maka bisa dibilang saat ini mantan politisi PAN Amin Rais sedang menuai hasil yang ia tabur dulu. Tentu masih segar diingatan kita apa saja perbuatan buruk yang pernah ia lakukan kepada Presiden Jokowi kala itu. Mulai dari mengatakan Jokowi seperti bebek lumpuh, kemudian kebijakan yang diambil oleh mantan wali kota Solo tersebut disebutnya kebijakan panik. Padahal kalau dibandingkan dengan presiden sebelumnya, bisa dibilang kebijakan Jokowi lebih baik karena minimal tidak ada pembangunan infrastruktur yang mangkrak di zaman sekarang. Program untuk masyarakat miskin juga terus digalakan, mulai dari PKH, bantuan sembako, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga bedah rumah. Lagian juga yang menjadi indikator keberhasilan program pemerintah itu adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf mencapai angka 70%. Itu angka yang tinggi, Ferguso. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, tidak jarang masyarakat yang puas terhadap pemerintahannya ketika bencana datang melanda. Kalau kebijakan hasilnya bikin puas masyarakat, pertanyaannya bagaimana mau disebut kebijakan yang panik? Selanjutnya, Amin Rais juga pernah memplesetkan nawacita menjadi nawasengsara dan mengatakan Presiden Jokowi seperti Joseph Estrada, Presiden Filipina yang gagal dan korup itu. Di mata Amin, tidak ada satupun yang benar yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Pertanyaannya, kenapa Amin begitu jahat sama Presiden tersebut? Tentu tidak lain tidak bukan karena dia iri atas pencapaian Jokowi. Amin yang pernah jadi Ketua MPR malah gagal terpilih jadi presiden. Sedangkan Jokowi, yang awalnya hanya wali kota biasa, bisa memenangkan kontestasi pilpres itu. Begitupun capres yang diusungnya, Prabowo, dua kali dikalahkan oleh Jokowi. Wajar bila kemudian Wan Amin keki banget dengan pencapaian mantan gubernur DKI tersebut, hingga pikirannya menjadi tidak rasional lagi dan melakukan ujaran kebencian. Kasian juga sebenarnya lihat bapak ini, sudah tua tapi hidupnya tidak tenang, dan mau menjatuhkan Jokowi tapi dia sendiri yang jatuh. Bukti, ia yang mendirikan Pandia pula yang terdepak dari partai itu. Nah sekarang siapa sangka Amin Rais yang dulu begitu dekat dengan Rizik, bahkan saat pentolan FPI itu kabur ke Arab Saudi ia sempat menemuinya, kini malah mereka berseteru. Konflik antar elit kadrun itu terjadi bermula dari pernyataan Amin Rais yang menyebut bahwa Polri dan TNI sama sekali tidak melakukan pelanggaran HAM berat terkait peristiwa tewasnya Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Yang mana menurut Amin kesimpulan itu dia dapatkan dari hasil investigasi yang dia dan kawan-kawan lakukan, hingga Rizik pun bereaksi keras atas pernyataan politisi senior yang dijuluki Sengkuni oleh netizen itu. Ia mengatakan pernyataan Amin tersebut sangat blunder. Pernyataan ex-ketum PAN itu juga dianggap oleh Rizik telah merugikan Laskar FPI yang tewas serta menguntungkan pihak lawan, dalam hal ini TNI, Polri, dan pemerintah. Terakhir, Rizik menegaskan pernyataan Amin itu kontraproduktif yang bisa bikin pemerintah senang, padahal dibentuknya tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP36 Laskar FPI oleh Amin dan kawan-kawan itu awalnya bertujuan untuk mencari-cari kesalahan polisi sebagai bahan gorengan untuk menghantam pemerintah. Agak mengejutkan memang ketika Amin Rais mendadak bicara jujur. Apakah ini pertanda bahwa saat ini ia telah meninggalkan imam besar FPI itu yang tengah berjuang bebas dari jeratan hukum demi untuk menyelamatkan partainya, Partai Umat? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah bersekutu dengan Rizik dan FPI itu, hasilnya Amin selalu gagal. Jadi ia ingin mengubah haluan dari yang awalnya pakai narasi agama menjadi moderat. Nah, pasca Rizik itu, kini giliran loyalisnya Novel Bamukmin yang menyerang Amin Rais. Tanpa tedeng aling-aling, Wasekjen PA212 tersebut meminta ketegasan dari Amin Rais karena menurutnya ini soal nyawa 6 laskar FPI yang tewas. Ini masalah nyawa korban dari kepentingan politik yang mungkar, ujar Novel dengan nada gusar. Hingga kadrun yang mempopulerkan istilah fitsahat itu pun mendadak Amin segera memberikan klarifikasi. Yang pada intinya, Novel Bamukmin meminta pendiri Partai Umat itu menarik kembali pernyataannya sehingga narasi ada pelanggaran HAM berat di balik peristiwa tewasnya Laskar FPI itu bisa terus bergelora. Nah, kedepannya, perseteruan antara para pembenci Jokowi ini tentu akan semakin seru karena loyalis Amin Rais seperti Agung Mozin dan kawan-kawan tentu tidak akan tinggal diam sesepuhnya diskakmat oleh kubu FPI hingga hubungan keduanya benar-benar retak seribu. Bagaimana menurut Anda?
Faktanya, testing memang turun, angka positif ikut turun. Ini data dan penjelasannya, ditulis oleh Gusti Yusuf, yusufdcworld.com. Sebagai seorang yang berpendidikan, saya harus bisa menahan diri untuk tidak menulis dengan maki-makian. Ya, setidaknya jangan sering-sering lah. Walaupun saya tahu dengan tambahan berbagai makian, biasanya view akan tinggi. Tapi view buat saya nggak penting, karena bukan popularitas atau uang yang saya cari dari Seaworld. Sejak awal saya ikut Seaworld, saya selalu pegang misi Seaworld, yaitu mewaraskan orang-orang. Jadi saya selalu berusaha menghindari menulis dengan maki-makian nggak guna. Paling nyindir-nyindir aja, dan selalu menggunakan data. Biar saya nggak sama kayak Kadrun. Angka positif belakangan ini mulai menurun. Tapi bagi orang yang berpikir ini akan jadi pertanyaan, apakah benar menurun atau testingnya yang turun? Mari kita lihat datanya. Data yang saya ambil dari datastudio.com memang terlihat menurun. Kabar bagus bukan? Nanti dulu, angka positif bisa turun kalau testing juga turun. Logikanya begitu kan? Ini logika sederhana saja. Mari kita lihat datanya. Lah, testingnya turun juga. Jadi apakah ini kabar bagus? Ya enggak lah, wajar angka positif turun kalau testing turun. Lalu gimana yang bagus? Perhatikan datanya baik-baik. Lihat tanggalnya. Tanggal 15 Juli, angka positif berada di puncak tertinggi. All time high 56.757. Lihat angka spesimen dan tes orang di tanggal yang sama. 15 Juli 2021, 185.321 tes atau orang. 249.059 tes spesimen. Lanjut lihat esok harinya 16 Juli 2021, angka positif turun jadi 54.000. Lihat di grafik tes harian angkanya naik atau turun. Naik tes orang jadi 179.216. Tes spesimen jadi 258.532. Kalau angka-angkanya kurang terlihat, saya sarankan masuk ke webnya. Di sana bisa di mouse over untuk lihat angkanya. Oke, kita lanjut ya. Lihat tanggal 17 Juli 2021. Angka positif turun lagi jadi 51.952. Lalu kita lihat grafik tes hariannya tanggal 17 Juli. Sedikit turun ke 251.392 untuk spesimen dan tes orang malah naik ke 188.551. Sebenarnya, kondisi tanggal 15, 16, 17 Juli ini sudah bagus. Pemerintah perlu mempertahankan testingnya. Jadi, testing di sekitaran 250 ribuan, tapi angka positifnya bergerak mendatar, cenderung turun. Jelas ini pengaruh dari PPKM darurat kemarin, walaupun perlu waktu 2 minggu lebih ya. Nah, yang menjadi masalah setelah tanggal 17 Juli, angka testing turun jauh dan angka positif jelas ikut turun. Ini mengakibatkan kondisi sebenarnya jadi tidak akurat. Bahkan kita under testing sebenarnya jadi selama ini masih kurang akurat. Ini bisa kelihatan di tanggal 20 Juli. Ketika testing naik lagi, maka angka positifnya juga ikut naik. Petunjuk yang jelas terkait kurangnya testing ini dengan melihat positivity rate yang masih di atas 18%, sementara WHO menganjurkan positivity rate di bawah 5%. Positivity rate menunjukkan rasio jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 berbanding dengan total tes di suatu wilayah. Cara menghitung positivity rate adalah jumlah total kasus positif dibagi dengan jumlah orang yang dites dan dikalikan 100. Ini sebenarnya rasio biasa saja, gak perlu jadi guru matematik untuk bisa paham rumus ini. Positivity rate berbanding lurus dengan jumlah kasus positif. Artinya, positivity rate akan turun jika total kasus positif menurun dan testing tetap, atau berbanding terbalik dengan jumlah orang yang dites. Artinya, positivity rate bisa turun kalau orang yang dites dinaikkan. Artinya juga, kalau kasus positif memang benar-benar turun, meskipun jumlah testing tetap, positivity rate akan turun. Testing turun bukan berarti orang yang positif turun. Testing ini harus dilakukan tidak hanya pada orang yang bergejala, karena COVID bisa tidak bergejala. Dan sekali lagi, meski tidak bergejala tapi tetap bisa menularkan. Selain itu, testing erat kaitannya dengan kontak tracing. Testing harus dilakukan juga pada orang-orang yang kontak dengan orang yang terinfeksi. Gunanya untuk mendeteksi dengan cepat sehingga mereka yang ternyata positif bisa langsung isolasi. Ini pentingnya testing dalam memperlambat laju penyebaran virus corona. Jadi selain mobilitas orang diturunkan, testing dan tracing gencar dilakukan. Semua untuk menekan penyebaran virus. Untuk apa? Pertama, untuk pengambilan keputusan. Pemerintah mau melonggarkan PPKM dan tentunya keputusan ini harus didukung data yang akurat. Jangan sampai angka positif turun tapi yang terjadi di lapangan sebenarnya penyebaran virus masih
masih tinggi. Kedua, untuk mencegah korban lebih banyak dengan menghambat laju penyebaran virus karena yang positif akan diisolasi. Ketiga, melambatnya penyebaran akan memberi waktu pada pemerintah untuk melakukan intervensi seperti vaksinasi, sehingga korban yang jatuh bisa ditekan. Ini hanya logika sederhana saja yang dipahami banyak orang sebenarnya. Ya, saya cukuplah menggunakan data-data dan logika, gak perlu bawa-bawa politik lah. Maki-maki gak jelas, stempel ini itulah. Tapi yang jelas negara lagi dalam kondisi kritis. Yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan seperti melawan penjajah dulu. Namun kali ini musuh kita tidak terlihat. Bukan memperkeruh suasana dengan stempel-stempel pemecah belah. Jokowi sudah 2 periode dan pilpres berikutnya masih lama. Sementara yang kita hadapi saat ini adalah pandemi. Soal rendahnya testing di Indonesia sudah jadi bahan perbincangan sejak dulu. Mereka yang bicara soal kurangnya testing tentu harus diikuti dengan kontak tracing, bukan hanya pihak oposisi, tapi juga para pendukung pemerintah Jokowi juga, termasuk saya. Mendagri Tito Karnavian juga bicara hal yang sama dengan yang saya ungkapkan. Menurut mantan Kapolri ini, tingkat positif rendah kalau testingnya massal dan ditemukan memang rendah. Artinya suatu daerah betul-betul rendah atau angka yang positif penularannya memang tidak masif. Namun bisa juga angka positif yang rendah terjadi karena jumlah testingnya kecil. Misalnya hanya 0,% sehingga angkanya kecil. Artinya ada fenomena puncak gunung es. Mungkin jumlah yang positif banyak tapi tidak terdeteksi karena tidak dites. Menkes Budi Gunadi Sadikin, satu almamater dengan saya, juga bilang hal yang sama. Kita nggak akan melihat lagi merah kuning hijaunya berdasarkan kasus konfirmasi COVID-19, tapi berbasiskan positivity rate. Katanya dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI melalui virtual Senin 5 Juli. Budi mengungkapkan, perubahan itu dilakukan karena daerah tidak melakukan testing yang seharusnya. Kata dia, daerah-daerah ingin terlihat kasus COVID-19-nya rendah dengan melakukan testing yang sedikit. Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan PPKM daruratnya masih kurang greget. Memang bisa membuat kurva kenaikan angka positif mulai mendatar, tapi belum terlihat benar-benar menurun karena testingnya ikut turun. Faktanya memang begitu, dan kalau setiap orang yang memberikan fakta, lalu orang itu dikait-kaitkan terus dengan politik, lalu distempelin macam-macam, apa bedanya dengan kadrun? Kapan masalah ini bisa benar-benar selesai? Bicara pandemi ini, lihat faktanya, lihat datanya, saatnya berpikir dengan jernih. Politik nanti lagi, pilpres masih jauh woy. Sekarang soal dokter. Saya sering bertanya-tanya kalau ada dokter mengeluarkan teori-teori aneh tentang COVID, kenapa dia keluarkan di media? Misalnya saja seorang dokter yang bilang orang yang meninggal karena COVID sebenarnya karena interaksi antar obat. Sebenarnya dia bisa sembuh kalau hanya dikasih ini dan itu. Kalau memang benar omongan dia, kenapa dia tidak publis di jurnal ilmiah internasional bereputasi? Supaya para ahli sedunia di bidang kesehatan bisa mengecek kebenarannya, bisa mereview dan bisa mengulanginya. Dan kalau benar seperti itu, sudah tentu dokter itu bisa mendapat banyak penghargaan karena mampu menyelesaikan masalah global. Mungkin bisa dapat hadiah Nobel. Sama dengan dokter-dokter lainnya yang berkata, COVID sebenarnya begini, COVID sebenarnya begitu. Intinya pernyataan-pernyataan yang berbeda dengan apa yang diakui oleh banyak dokter di forum-forum internasional. Kenapa ngomongnya di media? Kenapa di Twitter? Kenapa nggak di jurnal ilmiah bertaraf internasional? Kalau Scopus itu bisa Q1. Kenapa dugaannya nggak diuji saja, lalu publis ke jurnal ilmiah internasional bereputasi yang double blind per review biar bisa dinilai oleh orang-orang yang memang kredibel dari penjuru dunia. Kalau ada dokter atau peneliti punya dugaan, ya boleh-boleh aja, tapi sebelum dilempar ke publik, coba uji dulu deh dugaannya dengan berbagai metode ilmiah, lalu publis di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Tulisannya akan dipelajari dan dinilai apakah layak publis atau tidak. Dan yang menilai memang orang yang kredibel di bidangnya. Kalau sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan persyaratan lainnya, pasti bisa publis. Setelah publis, hasil penelitian yang seperti itu akan mengundang banyak lagi peneliti untuk menguji penelitian tersebut. Dan diskusi perdebatan ilmiah pun akan terjadi. Beginilah ilmu pengetahuan bekerja selama ini, dan model seperti inilah yang membuat peradaban manusia bisa maju seperti sekarang. Bukan asal ngecap di medsos, repot kan jadinya. Kalau orang yang gak paham apa-apa percaya begitu aja, sampai disembah-sembah terus. Bagaimana menurut Anda?